Selamat malam teman-teman semuanya. Malam hari ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara menggunakan pen tool untuk mengedit gambar atau menseleksi gambar menggunakan pen tool. Baik, langsung saja eh, saya contohkan. Kita buka gambar, salah satu gambar terlebih dahulu seperti ini. Baik, kalau sudah, kita akan gunakan eh, pen tool eh, disimbolkan dengan logo pena seperti ini kita klik. Kemudian kita gunakan pen tool. Pen tool hampir sama dengan lasso, tetapi pen tool mempunyai e, tingkat kedetailan lebih tinggi. Jadi dia bisa apa? bisa melengkung, ke, e, cembung ataupun e, cembung cembung ataupun cekung atau ke dalam atau keluar. Bisa diperhatikan, klik kiri terus seperti ini. Klik kiri kalau ada bagian yang dia cembung maka kalian klik tekan terus tarik ke depan atau ke sudut sehingga membentuk membentuk uh, lasso yang oval ya seperti yang saya contohkan seperti ini kalian klik terus hingga nanti uh, merasa menemukan bagian bentuk yang cembung atau cekung maka fungsi pentul inilah yang akan bisa berfungsi lasso yang berfungsi secara maksimal seperti ini saya akan percepat saja hmm. banyak orang yang belum bisa memaksimalkan langsung ketika terjadi kesalahan kalian bisa menekan kontrol Z untuk mengulangi Ctrl Alt Z untuk mengulangi bagian atau lasso yang dirasa salah. Banyak orang yang belum memaksimalkan lasso eh, pen tool seperti ini ya. Padahal ketika kita mau menseleksi gambar, mengekrop gambar, paling eh, presisi itu menggunakan pen tool daripada lasso yang lain. Kalau yang lasso yang lain, itu kelebihannya adalah lebih lebih cepat daripada pentul ya, tapi kalau untuk masalah presisi, kesesuaian paling bagus menggunakan pentul. Baik seperti ini, ketika kalian sudah menseleksi menggunakan pen tool, silahkan kalian buat garis seleksinya dengan cara klik kanan, kemudian make selection seperti ini, kemudian oke. Okay. Maka akan ada garis putus-putus yaitu garis seleksi. Untuk menghapus uh, background di luar dari hasil seleksi, kalian bisa pilih select inverse atau shift control i seperti ini, shift control i ya maka bagian yang terseleksi bukan bagian orang yang saya seleksi tapi dari luar orang yang saya seleksi itu fungsi dari inverse atau membalikan kita hapus dulu locknya agar bisa kita hapus backgroundnya klik delete nah seperti ini maka bagian background akan hilang atau bagian yang di luar seleksi akan hilang atau terhapus sehingga adanya hanya background transparan saja. Baik uh, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat dan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.